Pemuda maut terbabit kemalangan ketika dalam perjalanan untuk bersahur. Hotel 5 bintang di Pakistan diserang sekumpulan lelaki bersenjata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Berita tengah hari ini bersama saya Muhammad Taufik Muhammad Noh. Seorang lelaki maut apabila motosikal yang ditungganginya terbabas ketika berkonvoi untuk bersahur bersama rakan. Kemalangan berlaku kira-kira jam 3 pagi tadi di kilometer 432.7 dari Bukit Beruntung ke Sungai Buaya, Selangor. Muhammad Fazli Zulkifli, 26 tahun, mengalami kecederaan parah di kepala dan meninggal dunia di lokasi kejadian. Manakala rakannya Ahmad Izzuddin Musa, 23 tahun, yang menunggang sebuah lagi motosikal cedera parah dan dibawa ke Hospital Sungai Buloh untuk rawatan. Polis masih mendapatkan keterangan dari beberapa rakan mangsa yang menyertai konvoi berkenaan. Ada saksi mendakwa terdapat kenderaan berat terbabit dalam kemalangan itu. Orang ramai yang mempunyai maklumat berhubung kejadian diminta menghubungi IPD Hulu Selangor atau mana-mana balai polis berhampiran. Ini pula tiga lelaki bertatu ditahan polis awal pagi tadi di sebuah pusat hiburan di Petaling Jaya, Selangor kerana disyaki ada kaitan dengan kumpulan kongsi gelap. Turut ditahan dua wanita warga Indonesia serta seorang lelaki Bangladesh kerana bekerja di premis yang tidak memiliki permit sah. Operasi dilakukan oleh polis dari bahagian anti-maksiat, perjudian dan kongsi gelap di tujuh ibu pejabat polis kontingen Selangor. Serbuan bermula kira-kira jam 1.15 pagi diketuai pegawai Turus D7 DSP Azmi Syukur bersama 4 pegawai dan 10 anggota. Pemeriksaan bagi mengesan individu yang dikehendaki polis serta mengesan GRO warga asing. Ketika serbuan berlaku sedikit kekecohan berikutan, ada beberapa pengunjung pusat hiburan enggan memberi kerjasama. Bagaimanapun, keadaan berjaya dikawal polis. Seramai 35 pengunjung lelaki dan wanita diperiksa. Tiga lelaki yang ditahan kerana mempunyai tatu turut memiliki rekod jenayah lampau. Seorang pengunjung lelaki turut ditahan kerana gagal mengemukakan dokumen pengenalan diri. Seorang penjaga premis warga tempatan turut ditahan bagi membantu siasatan. Pemeriksaan mendapati premis ini mempunyai lesen perniagaan namun melanggar syarat lesen dengan beroperasi lebih masa. Polis turut merampas 13 botol minuman keras pelbagai jenama selepas mendapati premis ini tidak mempunyai lesen menjual minuman keras. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Peraturan-Peraturan Immigration 1963, Seksyen 6-1-C dan Seksyen 55-B Akta Immigration 1959 Palang 1963 serta Seksyen 11-2 Enakmen Hiburan dan Tempat-Tempat Hiburan dan Akta Pertubuhan 1996. Kesemua yang ditahan dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Petaling Jaya untuk tindakan lanjut. Susulan paip utama pecah berhampiran Lebuh Raya West Coast Expressway WCE Banting Taiping Sabtu lalu yang mengakibatkan 800,000 pengguna di 65 kawasan di Kelang terjejas. Ketua Jabatan Perhubungan Pelanggan dan Komunikasi Pengurusan Air Selangor Senin Berhad, Abdul Rauf Ahmad berkata, kira-kira 98% kawasan yang terjejas di Kelang telah pun pulih sepenuhnya setakat jam 6 pagi tadi. Berdasarkan pemantauan, hanya beberapa premis di kawasan tinggi dan di penghujung sistem agihan masih mengalami gangguan bekalan air. Kawasan yang masih mengalami gangguan bekalan air, Bandar Putra, Parkland, kawasan perindustrian Bandar Sultan Sulaiman, Pelabuhan Utara, Jalan Pelabuhan Utara dan Taman Sentosa. Pihak Air Selangor akan memberi tumpuan bagi menstabilkan dan memulihkan bekalan ke kawasan berkenaan. Pastinya bulan Ramadan menjadi medan bagi badan korporat dan badan bukan kerajaan NGO berlumba-lumba dalam memberi sumbangan melalui penganjuran pelbagai program. Tidak ketinggalan berbuat demikian, Pertubuhan Sahabat Penyayang Selangor PSP yang giat mengumpulkan sumbangan sejak awal tahun lagi bagi melaksanakan program yang dirancang. Dengan itu, kita akan bersama wartawan Ridwan Husin ada laporannya.
Pelbagai cabaran yang dihadapi tidak menghalang pertubuhan Sahabat Penyayang Selangor PSP untuk menganjurkan program sumbangan kasih Aidilfitri buat kali kelima tahun ini. Tersemat kukuh di hati ahli mereka niat luhur untuk meringankan beban golongan yang memerlukan. Mereka sangat memerlukan benda ini. Jika pihak-pihak luar mengatakan program ini biasa, maksud dia program-program macam ni dan raya, biasalah shopping kan. Tapi sebenarnya dekat luar sana mereka sangat memerlukan. Kalau kita dapat duduk bersama dengan mereka di bawah, kita tahu apa yang mereka perlukan. Bagi mereka, segala jerih perih selama ini nyata berbaloi apabila melihat terukirnya senyuman di wajah 100 anak-anak asnaf dari 12 kampung Dewan Undangan Negeri Dun Sementer ini. Penerima sumbangan dalam program kali ini mendapat bantuan bernilai RM150 seorang. Alhamdulillah lah. Sebab kita pun keadaan sekarang ni memang syukur sangat dapat bantu kurang lah untuk belanja. Untuk adik-beradik yang lain dapatlah kita selesaikan. Dia punya dah selesai lah. Senang. Dapat shopping. Akak rasa seronok dapat membantu juga untuk persiapan hari raya ni. Membantulah meringankan dapat hari ni dapat beli baju rakyat Melayu untuk anak ni. Ialah mana budak-budak akak ni bertunggal kan? Beli baju Melayu, songkok, samping t-shirt. Seronok dapat banyak-banyak. Seronok. Bagi kerajaan negeri, program sebegini dilihat platform terbaik bagi wakil rakyat serta ketua masyarakat untuk turun padang serta menyantuni rakyat. Kita juga di peringkat DUN, kita ada lebih kurang 750 vouchers untuk kita buatkan laksanakan program Jom Shopping, dan voucher ini pada kerajaan negeri Selangor. Setiap DUN akan diberikan voucher-voucher Jom Shopping ini setiap tahun yang kita telah pun laksanakan setiap tahun sebelum ini. Sememangnya ada yang di luar sana berpandangan bahawa program sebegini tidak memberi impak besar ataupun biasa-biasa sahaja. Tapi apa yang dinilai bukanlah bentuk ataupun skala sesuatu program itu. Namun apa yang penting adalah keikhlasan dalam memberi nikmat, berkongsi rasa, mengukir senyuman dan memberi kegembiraan kepada anak-anak ini. Dan pegang. Inilah yang membezakan kita dengan insan ataupun makhluk yang lain di sisi Tuhan. Fikir-fikirkan. Ridan Husin, Media Prima Berhad. Di Kota Kinabalu, 200 bungkus makanan untuk bersahur diagihkan kepada keluarga pesakit yang terpaksa bermalam di Hospital Queen Elizabeth awal pagi tadi. Agihan dilakukan menerusi program Wira Prihatin Sabah diketuai Datuk Jasmi Muhammad, pegawai tugas-tugas khas kepada Timbalan Menteri Dalam Negeri, Datuk Muhammad Aziz Jaman yang juga ahli Parlimen Sepanggar. Datuk Muhammad Aziz adalah Ketua Wira Prihatin Sabah. Juadah sahur turut diagihkan kepada kakitangan hospital yang sedang bertugas meliputi Hospital Queen Elizabeth 1 dan 2. Ini adalah program pertama dianjurkan Wira Prihatin Sabah pada bulan Ramadan ini. Seiring dengan peningkatan aduan pengguna melalui talian khas Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, anggota penguatkuasa KPDN HEP perlu menerapkan tiga elemen penting iaitu pengetahuan, kemahiran dan integriti bagi memastikan aduan rakyat berkenaan segera diambil tindakan. Menterinya Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata ia sejajar dengan KPI kementeriannya yang memandang serius setiap aduan yang dikemukakan. Tiga kategori aduan yang paling banyak diterima adalah mengenai harga barang, penipuan atas talian dan perkhidmatan yang mengelirukan. Justeru itu, pengetahuan yang luas mengenai sistem e-dagang atau tipu dalam talian dan usaha menangani masalah berkenaan akan menjadi lebih mudah. Setakat ini juga sebanyak 550,000 buah premis telah dibuat pemeriksaan dan pemantauan serta 11,281 kertas siasatan dibuka bersama nilai rampasan dianggarkan sebanyak RM49 juta. Dalam pada itu, sebanyak 332 kedai ekonomi pengguna iKIP telah mula beroperasi dengan menjual barangan keperluan harian seperti gula, minyak masak, tepung gandum dan beras pada harga 2 hingga 20% lebih murah daripada harga pasaran.
Bila saudara, kita berehat seketika untuk memberi laluan untuk azan Zuhur. Bertemu kembali. Setiap kali tibanya bulan Ramadan, pengusaha restoran antara yang sibuk untuk menyediakan pelbagai menu untuk berbuka puasa. Setiap restoran tampil dengan tema tersendiri seperti cita rasa Nusantara, selera kampung serta gabungan masakan timur dan barat. Ikuti segmen sedap yang disediakan wartawan Juliana Ismail. Bagi tampak unik, ada pengusaha makanan yang berinovasi dengan pelbagai style makanan. Antaranya, masakan nogori yang diinspirasikan daripada masakan Cina Muslim ini. Sebenarnya makanan-makanan di sini kita olah dan inovasikan kembali untuk bersesuaian dengan kefahaman dan selera orang Melayu. Betul, rasa dia memang macam rasa kampung kita, tapi dia macam lebih pedas sikit. Sebenarnya, walaupun dah melayukan nama makanan ini, ayam masak kodek, ayam masak masal, tapi rasa dia masih lagi rasa menu Chinese Muslim sebenarnya. Walaupun macam-macam style masakan, secara teknikalnya, identiti sesuatu menu harus dikekalkan. Barulah sedap. Restoran yang menawarkan buffet selalunya menjadi tumpuan atas beberapa faktor. Antaranya, kepelbagaian sajian barat dan tempatan, suasana yang ceria dan selesa, selain menjadi medan mengeratkan hubungan kekeluargaan. Tapi kita tahu di bulan puasa, memang orang akan cari nasi, orang juga cuba cari lokal menu, macam goreng-goreng, mi goreng, kuitiau semua. Jadi kita mixkan all the thing supaya kita ada full line of buffet. Terkenal dengan makanan barat, tak semestinya perlu melupakan makanan tradisi. Jadi itu yang ada di sini, makanan barat digabungkan dengan makanan tradisi. Sesuai untuk seisi keluarga yang inginkan cita rasa yang pelbagai. Sedap TV9. Durian kini sudah mula dikenali di negara luar dan buah tempatan itu mendapat permintaan tinggi. Ekspor durian yang memberangsangkan di peringkat antarabangsa khususnya pasaran China membolehkan petani di negara ini menjana pendapatan lumayan. Menurut Datuk Salahuddin Ayub, kerajaan berjaya memeterai perjanjian pemasaran durian sejuk beku ke China Ogos tahun lalu. Susulan perjanjian itu, Pentadbiran Awam Kastam China GACC telah mengambil masa yang lebih singkat untuk datang ke Malaysia dan memeriksa infrastruktur serta dusun durian tempatan. Sekarang ini kita boleh jual the whole fruit frozen. Yeah. Dulu mereka mengambil masa 3 tahun baru datang untuk cek industri kita dalam bentuk pulp and paste. Sekarang ini tak sampai setahun datang. Jadi market kita di China cukup luas. Jadi ini big industry untuk durian. Ya. Dan sekarang kita dah kenal pasti hampir 14 syarikat besar yang telah kita senaraikan dan more to come. Potensi besar industri durian boleh dilihat menerusi sambutan di Festival Durian Malaysia kepada rakyat China yang diadakan bersempena Forum Jalur dan Laluan untuk Kerjasama Antarabangsa BRF baru-baru ini. Peluang kerjasama dengan Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan turut diintai bagi menganjurkan satu kempen besar-besaran di negara tembok besar itu kelak. Ia bagi menarik pelancong dari China untuk berkunjung ke pelbagai destinasi yang sinonim dengan Raja Buah Malaysia ini seperti Pahang, Pulau Pinang dan Johor. Ekspor durian ke China telah meningkat pada purata 35% tahun bernilai $1.1 bilion Amerika pada 2017 berbanding $243 juta dekad lalu. Meskipun Thailand menguasai pasaran sedia ada, kerajaan menyasarkan peningkatan 50% jumlah ekspor menjelang 2030. Baiklah, kita beralih ke perkembangan sukan. Kita beralih ke perkembangan luar negara. Seorang terbunuh selepas tiga lelaki bersenjata menyerang sebuah hotel 5 bintang di wilayah Balochistan, Pakistan. Serangan disasarkan terhadap hotel Zephyr Pearl Continental di bandar pelabuhan Guada. Kejadian berlaku kira-kira jam 4.50 petang waktu tempatan. Pengawal keselamatan yang menyedari kejadian cuba menghentikan serangan namun terbunuh. Ketika kejadian, kebanyakan tetamu sempat keluar dari hotel terbabit. Tentera Pembebasan Pemisah Balochistan mengaku bertanggungjawab mendalangi serangan.
Pihak berkuasa Palestin menggesa paparan mengenai Baitul Maqdis dibuang daripada video mempromosikan Eurovision. Video itu didakwa mengandungi propaganda Israel menjelang pertandingan lagu berkenaan yang dihoskan Tel Aviv. Stesen penyiarkan didakwa menyayangkan klip berkenaan dan mensasarkan pelancong yang mengunjungi wilayah itu untuk menonton Eurovision. Video itu didakwa memamparkan rakaman halaman Masjid Aqsa di timur Baitul Maqdis. Ia juga merujuk Baitul Maqdis sebagai ibu negara tercinta mereka. Menurut Kementerian Luar PA, rejim Zionis menggunakan pertandingan lagu itu untuk mengukuhkan penjajahannya dengan membuatkan dunia menerima tindakan haram itu. Katanya bahan promosi yang disiarkan dalam konteks pertandingan Eurovision dan diluluskan Kesatuan Penyiaran Eropah EBU tidak dapat diterima. Dan ini pula 8 terbunuh dalam serbuan dilakukan polis di kubu kuat minoriti Syiah di Qatif, Timur Arab Saudi. Menurut agensi media Saudi yang memetik kenyataan jurucakap keselamatan negara, rangkaian yang baru dibentuk itu dikatakan bersedia pada bila-bila masa untuk melancarkan aktiviti pengganas terhadap keselamatan negara itu. Kejadian berlaku di sebuah penempatan di Senabis, Riyadh. Pihak keselamatan yang mengepung unit kediaman terbabit terpaksa melepaskan tembakan selepas arahan menyerah diri tidak diendahkan. Tiada penduduk awam atau pasukan keselamatan cedera dalam operasi itu. Seorang bekas wartawan wanita yang juga merupakan penasihat politik ditembak mati di ibu kota Kabul. Kejadian berlaku kira-kira jam 7.30 pagi ketika mangsa sedang dalam perjalanan ke tempat kerja. Mena Menggal ditembak mati sehari selepas dia memuat naik status di laman sosial peribadinya yang menyatakan kebimbangan terhadap nyawanya selepas dia didakwa menerima ugutan bunuh. Kejadian yang mendapat liputan media itu telah menimbulkan kemarahan dan kecaman aktivis wanita di bandaraya berkenaan. Setakat ini, tiada pihak mengaku bertanggungjawab. Punca kejadian masih dalam siasatan. Sukan. Dua lagi pertemuan suku akhir kedua berlangsung malam tadi menyaksikan kesemua empat slot pasukan empat terbaik sudah pun diisi. Perak mencatat kemenangan penting 2-1 di penghujung permainan untuk melepasi tentangan PKNPFC ke separuh akhir. Satu lagi, tuan rumah Felda United juga lega mara berdasarkan peraturan jaringan di tempat lawan dengan aggregat 3 sama selepas terikat 0-0 dengan Kuala Lumpur. Dua pasukan setempat, Perak dan PKNPFC, bertarung semula di dalam aksi kedua kali ini di Stadium Perak di Ipoh. Tuan rumah yang menurunkan dua muka baru bagi menajamkan serangan ceria meledak jaringan pembukaan hasil penyudah penyerang import Ronaldo Silva minit ke-23. Aksi seimbang selepas itu menyaksikan kedua-dua pasukan saling berusaha mencipta gerakan. Kelebihan Perak terpadam selepas rehat di separuh masa kedua selepas Giancarlo Rodriguez menyamakan kedudukan minit ke-72. Menyedari kedudukan aggregate satu sama yang tidak memihak mereka, Perak meningkatkan tekanan untuk mengubah kedudukan. Dua minit sebelum permainan tamat, Ronaldo sekali lagi tampil penyelamat dengan gol pemisah pasukan. Kemenangan 2-1 membolehkan Perak mara ke fasa separuh akhir, mengecewakan PKNPFC dan dijadual berdepan Pahang selepas ini. Sementara itu, satu lagi penentuan suku akhir kedua menemukan Felda United dan Kuala Lumpur di Stadium Tun Abdul Razak di Jangka. Kedua-dua pasukan yang membawa bekalan keputusan 3 sama dalam aksi pertama turun dengan misi mencari kelebihan jaringan. Pelawat terlebih dahulu memperoleh peluang melakukan jaringan namun gagal memanfaatkan kesempatan di depan gawang Felda United yang terhidang. Tuan rumah juga kemudian berjaya membolosi benteng pertahanan tetapi dinafikan dengan kecekapan penjaga gol menghalang jaringan. Minit ke-13, Felda United kehilangan penyerang import baru dari Singapura, Muhammad Khairul Amri Muhammad Kamal selepas terbabit dengan pelanggaran dengan pertahanan pelawat memaksanya gagal meneruskan permainan. Tidak banyak yang mampu dilakukan tuan rumah selepas itu menyaksikan Kuala Lumpur lebih agresif mengasah untuk mengubah kedudukan. Percubaan-percubaan yang dilakukan gagal membuahkan hasil sekaligus melegakan tuan rumah.
Keputusan 0-0 di penghujung permainan membolehkan Felda United mara ke separuh akhir dengan aggregate 3 sama berdasarkan peraturan jaringan di tempat lawan dan bakal bertemu Kedah. Turut dilangsungkan ialah aksi Liga Perdana yang memasuki perlawanan ke-12 musim ini. UiTM FC mencatat kemenangan 1-0 mengecewakan UKM FC menerusi jaringan di penghujung permainan. Dua pasukan tercorot Liga Kelantan dan Sarawak pula terus dirundung Malang kalah besar pada lawan masing-masing. Dibenam Pulau Pinang 4-1 dan dibedal PDRM dengan jaringan 6-2. Dua pasukan Varsity UiTM FC dan UKM FC bertembung di Stadium UiTM di Shah Alam dalam sepak mula yang diadakan jam 10 malam. Turun buat pertama kalinya dalam bulan puasa bagaikan satu cabaran buat pemain kedua-dua pasukan apabila bergelut untuk mencari rentak terbaik selepas whistle ditiup. UKM FC nampak lebih menyinar menerusi gerakan-gerakan berbahaya dicipta namun berjaya diserap baik binting UiTM FC. Tiada penyudah berkesan babak pertama berkesudahan 0-0 tanpa jaringan. Tuan rumah mula tampil mengasak UKM FC selepas rehat menerusi serangan-serangan balas pantas. Dikala pelawat terus buntu memanfaatkan peluang keemasan yang terhidang, UiTM FC lebih bijak apabila percubaan Muhammad Amir Azhar ditampan masuk ke gawang lawan minit ke-83 permainan. Jaringan itu berjaya dipertahan tuan rumah untuk memastikan 3 mata penuh memihak mereka dan mendaki tangga kedua liga. Sementara UKM FC pula tewas buat kali ke-6 dan gagal memperbaiki kedudukan tangga ke-9 yang dihuni ketika ini. Ibu adalah insan paling istimewa. Hargailah pengorbanan dan kasih sayang mereka. Buat yang bergelar ibu, selamat menyambut Hari Ibu dari kami di TV9. Dengan itu saya Muhammad Taufik, Muhammad Noh. Assalamualaikum dan salam hormat.